Panjang telah ditiup pertandingan sepak bola SDN Setia Asih dan SDN Samudra Jaya dimulai. Dek, 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 mana? Samudra Jaya apa Setia Asih? Samudra ya, Samudra Putih, oke. Ya, SDN Setia Asih melakukan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kurang sempurna sehingga digantikan oleh Samudra Jaya. Samudra Jaya melakukan lemparan ke dalam. 1, 2, 3 lemparan ke dalam dilakukan. Ada trekannya di Samudra Jaya. Masih dipatahkan saja serangan oleh Setia Asih. Ya. Lemparan dalam kembali dilakukan. Ya, Samudra Jaya melakukan lemparan ke dalam. Di heading saja sama. Untuk Siasi. Namun sayang melenceng. Ya, tendangan gawang dari Setiasi. Tendangan dilakukan. Ada rekannya di sana. Ya, utak-utik bola dibawa ke depan, dihadang di sana dari Samudra Jaya. Masih Setia Asih mengasih bola. Ini kecil-kecil cabai rawit. Setia Asih masih mendominasi lapangan. Masih Setia Asih, bola dikuasai Setia Asih. Dihadang oleh Samudra Jaya, namun masih belum bisa mematahkan serangan dari Setia Asih. Samudra Jaya. Samudra Jaya berusaha untuk mengambil alih bola. Samudra Jaya menuju ke pertahanan Setia Asih. Ya, Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya dihadang oleh pemain dari Setia Asih. Samudra Jaya masih tetap mengarah ke gawang. Setia Asih berusaha untuk mengamankan pertahanannya. Serangan balik ke depan. Masih Setia Asih menuju ke depan, menuju ke pertahanan Samudra Jaya. Ya, diadang. Masih Setia Asih. Sayang sekali bola disapu saja oleh pertahanan dari Samudra Jaya. Menghasilkan tendangan pojok dari SD Setia Asih. Tendangan sudah dilakukan, namun sayang melenceng di belakang gawang dari Samudra Jaya. Untuk menyaksikan babak semifinal antara SDN 03 Setia Asih melawan SDN 01 Samudra Jaya. Ya, Samudra Jaya bersiap untuk melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan ke depan, ada di sana. Namun sayang sekali, adik jangan melamun. Ya, ya, masih. Bola keluar lapangan, menciptakan lemparan ke dalam untuk SD Setia Asih. Kiper maju ke depan. Namun, oh, sayang sekali, hampir saja terlepas dari jangkauan kiper. Tendangan gawang untuk Samudra Jaya ke depan. Ya, ke depan masih di sana Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya dihadang oleh dua pemain dari Setia Asih. Bola keluar lapangan, menciptakan lemparan ke dalam untuk SD Setia Asih. Lemparan ke dalam yang kurang sempurna. Edi Samudra Jaya melakukan lemparan ke dalam. Iya. Menuju gawang. Sayang sekali. Mungkin kurang pemanasan sehingga refleksnya belum begitu. Ya, tendangan gawang oleh Setia Asih. Masih Setia Asih menguasai bola. Masih Setia 1-2 pemain dilewati. Ya, masih Setia Asih menguasai bola. Maju ke depan, menuju ke pertahanan Samudra Jaya. Ya, bola dipatahkan oleh Samudra Jaya. Kini bola dikuasai oleh Samudra Jaya, dibayang-bayangi oleh pemain dari Setia Asih. Bola keluar lapangan.
lemparan ke dalam, tendangan sudut dilakukan Samudra Jaya. 1, 2, 3 tendangan dilakukan, dihadang sama Setia Asih. Bola keluar lapangan. Tendangan gawang dilakukan untuk SD Setia Asih. Ya, menuju ke kiri. Masih Setia Asih mengasuh bola. 1, 2 main dilewati. Menuju ke jantung pertahanan. Namun lagi-lagi dipatahkan oleh SD Samudra Jaya di sana. Bola dikuasai oleh... Oh, ternyata terjadi pelanggaran. Pelanggaran. Pengadilan lapangan. Ya, tendangan bebas untuk SD Setia Asih. 1, 2, 3 tendangan langsung mengarah gawang. Ada siapa di sana? Sayang sekali. Bola masih meleset di sebelah kiri gawang dari Samudra Jaya. Menghasilkan tendangan pojok untuk SD Setia Asih. 1, 2, 3 tendangan pojok dilakukan menuju ke depan gawang dari Samudra Jaya. Setia Asih di sana, Samudra Jaya masih diambil alih lagi oleh Setia Asih. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh SD Samudra Jaya. Tendangan bebas. 1, 2, 3 tendangan bebas dilakukan menuju ke arah depan gawang, ditendang saja oleh pemain belakang dari Samudra Jaya. Ya, sekarang bola diambil alih lagi oleh pemain Samudra Jaya. Ya, Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya. Ya, Samudra Jaya diadang dua pemain dari Setia Asih. Setia Asih. Setia Asih membawa bola untuk menuju ke gawang. Namun sayang dipatahkan. Tendang langsung. Namun sayang bola masih kurang keras. Sehingga tidak bisa menembus ke gawang dari Samudra Jaya. Tendangan ke depan diheading saja oleh Setia Asih. Ya, masih Samudra Jaya mengasih bola, mencoba menekan ke arah pertahanan Setia Asih. Sayang sekali. Setia Asih melakukan tendangan gawang. 1, 2 dilakukan menuju ke sayap kiri. Ada siapa di sana? Namun dari Setia Asih yang di depan masih kurang tanggap. Lemparan ke dalam untuk SD Samudra Jaya. 1, 2, 3 lemparan dalam dilakukan. Ada temannya di sana. Namun bola mantul diambil oleh Setia Asih. Bola masih di Setia Asih. Masih dibayang-bayangi. Dikerubutin tiga pemain dari Samudra Jaya. Sikat saja menuju keluar lapangan dari Samudra Jaya. Menghasilkan tendangan pojok dari Setia Asih. Tendangan sudut dilakukan menuju ke arah gawang. Sayang sekali, tipis sekali. Bola melenceng dari arah gawang. Masih pertandingan berlangsung. Samudra Jaya di sana mencoba melakukan serangan balik menuju ke pertahanan Setia Asih. Masih Samudra Jaya mau tendang langsung. Sayang sekali. Bola masih bisa diamankan, langsung dilemparkan ke depan, intercept lagi oleh Samudra Jaya. Setia Asih. Ya, Setia Asih. Masih Setia Asih. Bola masih dikuasai oleh Setia Asih. Masih dibawa, dibayang-bayang oleh pemain dari Samudra Jaya. Masih Setia Asih menguasai bola. Setia Asih lagi mencoba menekan ke pertahanan Samudra Jaya. Bola keluar lapangan. Setia Asih melakukan lemparan ke dalam. 1, 2, 3 lemparan dilakukan. Ada temannya di sana. Namun langsung diadang saja oleh pemain dari Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya. Lempar saja ke depan. Umpan passing. Dibayang-bayangi oleh pemain dari
Setia Asih. Iya, Setia Asih masih terjadi duel di sana antara Setia Asih dan Samudra Jaya. Terjadi pelanggaran. Ya, tendangan bebas untuk Samudra Jaya. Tendangan bebas dilakukan, sudah menuju ke depan. Namun sayang sekali, bola yang ditendang tanpa arah dan tujuan sehingga tidak bisa terkontrol oleh kawan-kawannya. Oke, sekarang tendangan gawang dilakukan oleh Setia Asih. Setia Asih ada temannya di sana, mencoba namun sayang sekali dipatahkan serangannya oleh SD Samudra Jaya. Ya, Samudra Jaya masih Samudra Jaya. Ya, Setia Asih, Setia Asih, Setia Asih masih bola. Dihadang saja oleh pertahanan dari Samudra Jaya. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam dari SD Setia Asih. 1, 2, 3 lemparan ke dalam dilakukan. Ada temannya di sana. Ya, masih Setia Asih dibayang-bayangi oleh Samudra Jaya. Samudra Jaya masih berusaha untuk mengambil bola keluar lapangan. Tendangan gawang dilakukan oleh Setia Asih. Tendangan gawang dilakukan. Ada Samudra sana menghadang. Masih Samudra Jaya mengintersep bola. Ya, masih Samudra Jaya mencoba menekan ke pertahanan Setia Asih. Ya, Samudra Jaya melakukan tendangan bebas. Mari kita saksikan apakah ini peluang dari SD Samudra Jaya. Dilakukan tendangan bebas, namun membentur dari pemain Setia Asih. Bola keluar lapangan. Menghasilkan tendangan sudut untuk SD Samudra Jaya. Tendangan sudah dilakukan, namun diambil alih oleh SD Setia Asih. Masih terjadi duel di sana. Masih Samudra Jaya menendang menuju ke arah gawang. Namun sayang sekali, sedikit lagi, tipis sekali, terjadi pelanggaran di sana. Tendangan sudut dilakukan oleh Samudra Jaya. Tendang ke depan gawang. Tembak langsung. Namun sayang, bola masih membentur penjaga gawang dan tidak membuahkan gol. Kini bola masih ada di pertahanan Setia Asih. Setia Asih menguasai bola. Masih Setia Asih. Umpan ke kanan. Masih Setia Asih. Dibawa maju ke depan oleh Setia Asih. 1, 2 pemain dilintasi. Namun terjadi pelanggaran di situ yang dilakukan oleh Samudra Jaya. Ya, penjaga gawang melakukan tendangan bebas langsung menuju ke gawang dari Samudra Jaya. Namun sayang, bola diamankan oleh penjaga gawang, dipeluk dengan manis, tidurnya di sana. Tendangan gawang dari Samudra Jaya menuju ke depan ke pertahanan Setia Asih. Masih Samudra Jaya dibayang-bayang oleh pemain dari Setia Asih. Namun sayang, bola keluar dari lapangan, menciptakan lemparan ke dalam oleh SD Setia Asih. SD Setia Asih, lemparan ke dalam dilakukan. SD Setia, ya,
Setiasi, ya Setiasi, Setiasi di Samudra Jaya. Duel terjadi di sana. Ya masih Samudra Jaya. Umpan ke belakang, namun bola menggelincir ke belakang, dikejar oleh pemain dari Setiasi. Masih Samudra Jaya bisa menguasai bola kembali. Ya dibayang-bayang oleh pemain dari Setiasi. Samudra Jaya, Samudra Jaya udah di area pertahanan dari Setiasi. Ya masih di sana bola rupanya. Masih terjadi duel antara Setiasi dan Samudra Jaya. Ya, ya masih Setiasi. Setiasi berusaha. Apa yang terjadi? Waktu babak pertama telah selesai. Kita nantikan babak yang berikutnya. Babak kedua akan segera dilaksanakan. Main sudah pada posisinya. Peluit panjang telah ditiup menandakan babak kedua pertandingan dari Samudra Jaya dan Setia AC. Dilanjutkan kembali, masih Samudra Jaya dihadang oleh Setia AC. Bola keluar lapangan. Tendangan gawang dilakukan oleh Samudra Jaya. Tendangan ke depan. Iya, di sana ada Setia AC. Setia AC mengintersep bola dari Samudra Jaya. Masih Setia AC. Samudra Jaya, Setia AC. Masih Setia AC berduel dengan Samudra Jaya di sana. Samudra Jaya menguasai bola, menusuk ke depan, dihadang saja oleh pemain dari SD Setia AC. Lemparan ke dalam, Samudra Jaya dilakukan. Namun sayang sekali bola salah sasaran, dikuasai oleh Setia AC. Setia AC dihadang oleh Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya mengintersep bola yang dibawa dari Setia AC. Samudra Jaya masih berduel di sana. Ya, masih Setia AC sekarang bola dikuasai Setia AC. Samudra Jaya kembali mengintersep bola yang dibawa oleh Setia AC. Samudra Jaya, ya Setia AC, Setia AC, Setia AC berduel di sana. Ya, terlalu cepat sekali. Ya, sekarang Samudra Jaya berusaha untuk menekan ke pertahanan Samudra Jaya. Namun bola melenceng kanan. Masih di sana terjadi duel menuju ke arah gawang. Sayang sekali. Sedikit lagi bola masuk. Namun itulah bola bundar. Tak bisa ditebak. Tendangan gawang oleh Setia AC. Ya, passing pendek saja menuju rekannya di sana. Masih Setia AC diambil alih oleh Samudra Jaya. Ya, masih Setia AC menguasai bola lagi. Masih Setia AC, rupanya tembok pertahanan Setia AC kuat. Namun di sini Samudra Jaya berusaha metendangan gawang, namun sayang masih meleset di sebelah kanan mister gawang dari SD Setia AC. Setia AC melakukan tendangan gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan menuju ke depan. Namun temannya di sana masih belum siap. Bola keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk SDL Samudra Jaya. Samudra Jaya melakukan lemparan dalam. Ya, masih ada temannya di sana. Masih Samudra Jaya dihadang oleh pemain dari Setia AC. Bola berhasil diintersep oleh
pemain dari Setia Asih masih terjadi duel di sana. Bola masih di kaki Setia Asih. Setia Asih duel di sana memperebutkan bola bundar. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran. Serangannya sangat bertubi-tubi. Menghasilkan tendangan bebas dari Samudra Jaya. Tendangan bebas. Namun belum waktunya. Tendangan bebas dilakukan langsung menuju ke arah gawang. Di sana ada Setia Asih. Ya masih Samudra Jaya berusaha untuk mengintersep. Ya masih duel terjadi. Terjadi pelanggaran. Penjaga gawang mengambil alih untuk melakukan tendangan bebas. 1-2 tendangan bebas dilakukan. Diambil alih oleh SD dari Samudra Jaya. Samudra Jaya umpan ke samping kanan. Masih Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya menuju ke gawang. Gol! Samudra Jaya berhasil menyarangkan golnya di babak kedua ke gawang Setia Asih. Kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Samudra Jaya. Ya, pertandingan sudah dimulai. Lihat Setia Asih sedang menyusun serangan dibayang-bayangi oleh SD Samudra Jaya. Masih Setia Asih berduel dengan Samudra Jaya di sana. Setia Asih dihadang namun masih bisa melintasi dari Samudra Jaya. Masih berduel terjadi di sana. Setia Asih, Samudra Jaya umpan ke depan. Ada dua pemain di sana. Ya, di Samudra Jaya. Samudra Jaya berusaha menusul lagi ke pertahanan Setia Asih. Ya masih Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya. Tendang saja. Jebret. Sayang sekali. Bola masih melenceng di sebelah kanan mister gawang dari SD Setia Asih. Tendangan sudut dilakukan oleh SD Samudra Jaya. Sudah dilakukan menuju ke depan gawang Samudra Jaya. Ya masih berlanjut. Ya masih. Masih Samudra Jaya. Berdua sana. Jebret. Namun bola melenceng di sebelah kanan mister gawang dari SD Setia Asih. Tendangan gawang dilakukan oleh Setia Asih. Tendangan gawang dilakukan menuju ke depan. Ada rekannya di sana. Namun berduel dengan Samudra Jaya dan bola keluar lapangan menghasilkan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Setia Asih. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Terjadi duel. Iya, masih terjadi duel di bawah sana. Bola tidak termonitor. Ya, umpan. Bola keluar lapangan lagi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Setia Asih. Ya. Lemparan ke dalam yang kurang sempurna. Ya, lemparan ke dalam oleh Samudra Jaya. Di heading oleh Setia Asih. Heading lagi Samudra Jaya, heading lagi Setia Asih. Terjadi pelanggaran. Tendangan bebas untuk SD Setia Asih. Tendangan bebas dilakukan 1-2-3 langsung mengarah gawang. Namun sayang sekali bola berhasil ditangkis dan akhirnya tidak membuahkan gol.
menciptakan gerakan sudut untuk SD Setiasi. Ya, tendangan sudut dilakukan. 1, 2, 3 menuju ke arah gawang, ditampis oleh kiper dari Samudra Jaya dan bola diamankan. Ya. Tendangan gawang dilakukan oleh Samudra Jaya. Sudah dilakukan. Di sana ada rekannya dari Samudra Jaya menuju ke gawang dari Setia AC. Masih Samudra Jaya. Dibayang-bayangi 3 orang main dari Setia AC. Samudra Jaya lagi. Ya, bola diambil alih oleh Setia AC. Setia AC mengasih bola. Ya, dibawa lari ke depan, mencoba menusuk ke pertahanan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran. Ya, tendangan dilakukan menuju gawang dari Samudra Jaya. Tendang saja, namun sayang masih melenceng sebelah kiri dari Mister Gawang Samudra Jaya. Menghasilkan tendangan gawang. Terlalu tergesa-gesa dari pemain dari Samudra Jaya untuk melakukan tendangan gawang. Tendangan gawang dilakukan. Ya, di sana ada rekannya dari Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya berduel dengan Setia AC. Samudra Jaya masih menguasai bola. Samudra Jaya menguasai bola. Samudra Jaya. Bola masih di Samudra Jaya, diintersep oleh pemain dari Setia AC. Dia menusuk ke pertahanan Samudra Jaya. Apa yang terjadi? Lewat luar, Pak. Pak, lewat luar. Lemparan ke dalam oleh Setia AC. Ya. Ya, ada oleh Samudra Jaya di sana. Masih Setia AC mencoba mengambil kembali bola yang sudah lepas. Setia AC mengasih bola. Umpan. Namun di sana ada Samudra Jaya. Tegang sekali pertandingannya. Ya, Setia AC. Masih Setia AC mengasih bola. Setia AC membawa bola ke depan di hadang oleh Samudra Jaya. Masih duel di sana. Bola keluar dari lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk SD Samudra Jaya. Samudra Jaya melakukan lemparan ke dalam, ada rekan di sana. Namun sayang, lemparan yang kurang sempurna. Setia AC melakukan lemparan ke dalam, ada rekannya di sana. Ya, masih Setia AC berduel dengan Samudra Jaya. Bola keluar lapangan kembali. Lemparan ke dalam dilakukan oleh SD Setia AC. Lemparan ke dalam yang tidak sempurna. Samudra Jaya melakukan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada rekannya di sana. Dibayang-bayangi oleh pemain dari Setia AC. Masih Samudra Jaya dikerubutin 3 orang pemain dari Setia AC. Sayang sekali. Terjadi pelanggaran lagi. Tendangan bebas dilakukan oleh Setia AC. Menuju ke depan. Ya, namun di sana ada Samudra Jaya mengambil alih bola, namun keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Setia AC. Ya, lemparan ke dalam dilakukan. 1, 2. Ya, di sana ada Setia AC dan Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya. Samudra Jaya sedang dibayang-bayang oleh pemain dari Setia AC. Masih saja terlewati 2 orang pemain dari Setia AC. Masih Samudra Jaya berduel dengan Setia AC di sana. Setia AC. Namun bola diambil alih oleh Setia AC. Diadang lagi oleh Samudra Jaya menuju ke arah gawang.
Bola diamankan oleh penjaga gawang dari Setia AC. Tendang ke depan menuju ke tengah. Ada Samudra Jaya di sana. Ada namun bola dikuasai oleh Samudra Jaya. Masih Samudra Jaya menguasai bola. Masih dikerubutin tiga orang pemain dari Setia AC. Tendang ke arah depan gawang. Ada rekannya di sana. Masih jeblat. Ya sayang, seribu sayang. Bola melambung ke atas meter gawang dari SD Setia AC. Tendangan gawang dilakukan ya Setia AC. Ya, terlihat Samudra Jaya masih dibayang-bayangi oleh Samudra Jaya. Pelanggaran terjadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Setia AC. 1, 2, 3 tendangan bebas di. Penjaga gawang melakukan tendangan bebas langsung menuju ke gawang yang dibasut. Namun sayang sekali waktu sudah selesai babak kedua. Keunggulan diraih oleh SD Samudra Jaya dengan kedudukan 1-0. Ya, di sini adalah pendidikan. Jadi diarahkan untuk bermain yang sportif. Apapun yang terjadi di dalam lapangan, jangan sampai terbawa keluar lapangan dan menimbulkan gesekan-gesekan di luar lapangan. Semua untuk bersalam-salaman, saling bermaafan apabila terjadi sesuatu di dalam lapangan. Damailah anak-anakku, damailah bangsaku, damailah negeriku, damailah Indonesiaku. Final pertama dimenangkan oleh Samudra Jaya 0-1. Untuk semifinal kedua, MI Attaqua.